Media asing soroti antusiasme warga Indonesia bertemu dengan Paus Fransiskus. Saudara, media asing menyoroti antusiasme warga Indonesia untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus meski hanya bisa bertemu sekilas saja. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan bagian dari perjalanan apostoliknya yang mengundang sukacita bagi masyarakat Indonesia. Vatican News yang mengutip media Bangkok Likas menulis, masyarakat rela berbaris rapi sambil memegang ponsel mereka masing-masing untuk siap mengabadikan konvoi yang melintas antara masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Our Lady of the Assumption di Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Mereka pun berteriak dan bersorak-sorai saat kendaraan lewat, Bapak Paus melintas di depan mereka.